Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan pada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Hari ini tanggal 25 Syaban, berarti kurang lebih 5 hari lagi. Mudah-mudahan kita dikaruniai Allah usia dan kesehatan dan kesemangatan serta kegembiraan untuk sampai ke dalam bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan saya sudah tanya apakah kita tarhib, ternyata tidak, jadi tetap kajian ya, tetap kajian. Dan itu semangat yang bagus, artinya Ramadan itu tidak harus merubah agenda-agenda kita. Kita jalani seperti biasa, bahkan justru dengan energi yang lebih ya. Energi yang lebih, karena Ramadan itu adalah bulan kita tahu sebagai Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi memang akan kita lihat banyak orang punya energi lebih untuk membaca Quran. Kemudian juga Syahrul Qiyam, ya, Syahrul Qiyam, bulan di mana banyak orang melaksanakan sholat malam. Jadi kita akan lihat itu energinya luar biasa orang sholat malam. Kemudian ada juga Syahrul Jihad, di mana kaum muslimin banyak mendapat kemenangan di perang Badar, di bulan Ramadan, seperti perang Badar, Fathu Mekkah, Tariq bin Ziyad menyeberang ke Andalusia. Kemudian bangsa Mongol kalah untuk pertama kalinya di Ain Jalut, itu juga di bulan Ramadan. Bahkan umat Islam di Indonesia juga merdekanya 17 Agustus 1945 di bulan Ramadan. Ya. Jadi ada Syahrul Quran, Syahrul Siyam. Nah, sebelum itu, Syahrul Siyam itu bulan puasa. Kemudian Syahrul Qiyam, menghidupkan malam. Kemudian juga Syahrul Jihad, perjuangan, bulan penuh perjuangan. Jadi memang tidak identik, tidak ada satupun ulama yang mengidentikkan Ramadan sebagai bulan yang apa namanya ya, bulan lemas gitu, bulan yang tidak berenergi, itu tidak ada. Jadi justru kita menyongsong kehadiran Ramadan ini dengan energi yang penuh, sebagaimana pagi ini ya kita semangat, walaupun tadi nyaris katanya seperti pengajian private gitu karena yang datang cuma ibu-ibu yang panitia, masya Allah. Panitia tadi luar biasa ya, jam berapa tadi sudah standby di sini. Ya, tapi tidak apa, karena mungkin saja nanti banyak yang datangnya setelah jam 8.30-an itu baru datang. Ya nggak apa-apa. Masing-masing kita tentu langkahnya beda-beda dihitung Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tidak perlu kita seperti orang lain. Gitu ya. Jadi kalau memang bisa datang lebih awal, urusan rumah sudah beres, berangkat. Karena setiap langkah selebih awal itu ada berkahnya. Ya, tadi juga bisa sholat duha dan seterusnya tadi. Jadi sambil nunggu juga tidak sia-sia. Nah, hari ini kita akan bahas poin kedua, yaitu tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW dalam seri yang kedua, Yuk Belajar Sirah. Ya, menarik ini. Di dalam kitab-kitab Sirah Nabawiyah, saya bawa kitab juga, tapi karena tebal jadi saya foto gitu. Jadi saya di sini. Jadi dari saya foto langsung dari kitab saya sendiri. Jadi bukan PDF yang apa namanya yang di copy itu, bukan. Ya. Jadi kitabnya saya bawa sendiri. Biasanya dulu zaman dulu saya tenteng itu kitabnya. Ya, nah, sekarang ada di sini. Jadi kisah kelahiran Nabi Muhammad SAW itu dimulai dari nazarnya Abu Abdul Muthalib. Ya, Abdul Muthalib adalah kakek dari Rasulullah SAW. Ya. Di dalam Sirah Nabawiyah Ibnu Ishaq, qala Ibnu Ishaq, jadi diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq di dalam kitabnya Sirah Nabawiyah. Jadi sirah yang pertama kali diberi nama As-Siratu An-Nabawiyah. Nah, itu adalah Ibnu Ishaq. Wa kana Abdul Muthalib bin Hashim. Jadi nama kakek Rasulullah itu Abdul Muthalib bin Hashim. Fima yazumuna wallahu a'lam, sebagaimana yang diyakini oleh orang namanya itu, tapi tentu Allah yang paling tahu. Ya, para ulama biasa menyebutkan wallahu a'lam itu bukan berarti enggak tahu, tapi justru memberikan penguatan. Ya, jadi wallahu a'lam itu kalau di Indonesia kan
tahu enggak jalannya ke sana? Oh, saya enggak tahu, wallahu alam gitu. Jadi wallahu alam seolah-olah saya enggak tahu gitu. Padahal artinya ini loh pendapat yang kuat, ini loh hadisnya, ini loh Al-Qur'an, wallahu alam gitu. Jadi yang persisnya banget yang paling tahu tentu Allah gitu. Itu cara ketika kita menyampaikan ilmu atau memberikan satu informasi ya, bahwa kita ini hanyalah seorang hamba Allah, tidak lebih dari itu. Jadi yang benar-benar pucuk dari ilmu tentu saja Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada ilmu itu kecuali Allah berikan kepada kita. Yang hadir di sini misalnya sekian belas orang atau sekian puluh orang, belum tentu semuanya dapat ilmu. Walaupun duduknya sama, waktunya datangnya, dengarnya sama, menyimak sama, belum sama. Kenapa? Karena Allah itu curahkannya sesuai dengan niat, sesuai dengan keseriusan, sesuai dengan harapannya masing-masing. Ana inda dhanni abdi bih, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah itu berkata, Allah itu menyampaikan lewat Nabi Muhammad SAW bahwa aku sebagaimana prasangkaan hambaku kepadaku. Jadi kalau mau berkah ya harus datang mencari berkah. Kalau mau dapatkan ilmunya juga, maka datang betul-betul niatnya untuk menuntut ilmu, bukan karena ditugaskan misalnya, bukan karena ada WA gitu ya, ibu ditunggu gitu. Nah, bukan karena itu, tapi memang sudah diniatkan, sudah diagendakan, maka itu nanti kelihatan hasilnya beda. Itu makna wallahu a'lam kalau kita baca di dalam kitab. Ya, baik kitab sirah, kitab tafsir, kitab fikih, nah, apapun itu dalam hasanah Islam, maka wallahu a'lam itu menunjukkan seseorang hamba itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan qad nadzara, bernazar. Nazar itu pakai dza. Jadi bukan nazar, bukan zai, bukan nadhor, za, bukan, tapi nazar. Halus ya. Qad nadzara hina laqiya min quraishin ma laqiya inda hafri zamzam. Jadi nazar itu adalah ketika orang Quraisy dulu mencari di mana letaknya dan mencoba menggali sumur Zamzam. Nah, itu mulai banyak pertanyaan, loh, kok sumur Zamzam digali? Bukankah sumur Zamzam sudah ada sejak zaman Nabi Ismail alaihissalam? Ustaz, ini enggak salah nih, gitu kan. Harusnya ini ketika kita ngaji itu ini main semua ini. Jangan diem aja ya, bermain semua, exercise katanya. Dulu saya waktu kuliah tuh di gitu, apa kuliah itu atau pengajaran taklim itu adalah exercise, latihan otak. Latihan otak. Jadi orang Arab dulu makan itu, makan apa namanya, kalau di Indonesia itu disebutnya kacang otak. Pernah ngeliat gak kacang otak? Bentuknya kayak otak. Apa nama Inggrisnya itu saya gak tahu. Walnut, kayak otak ya bentuknya itu. Rasanya enggak manis sama sekali. Dan kadang-kadang bikin lengket-lengket di mulut. Tapi para penghafal Quran dulu kalau mau menghafal Quran itu bahkan itu. Ya, makan itu. Ya, bukan kue gitu, bukan apa-apa, bukan permen gitu, tapi itu. Jadi exercise. Loh, katanya di dalam hadis ini Abdul Muthalib bernazar ketika mau menggali sumur Zamzam. Loh, kok bisa sumur Zamzam digali lagi? Nah, itu. Nah, di sinilah kita belajarnya bahwa sebelum eranya Quraisy, sebelum orang Quraisy ini menguasai Mekah, ya. Itu ada suku namanya suku Jurhum. Suku Jurhum. Ya, nama orang itu Jurhum itu aslinya. Yang ketika mereka kalah, ini kan orang tuh berebut menguasai Mekah itu. Karena Mekah itu sebuah tanah yang subur karena ada Zamzam itu. Jadi subur, terus banyak orang datang ke sana karena ada Ka'bah. Tanah yang suci, semua orang ngumpul di situ. Akhirnya menjadi tempat perdagangan juga. Sehingga banyak orang memperebutkan tempat ini. Nah, ketika Quraisy masuk, suku Jurhum ini terusir. Sebelum mereka terusir, sebelum mereka mundur kalah, itu sama mereka dikubur itu, dimasukin batu, ditutup pakai tanah, sehingga tempat Zamzam itu, tempat lokasinya Zamzam itu hilang. Banyak batu-batu di mana-mana sengaja disebar begitu sehingga orang tidak tahu. Dan orang berusaha menggalinya tapi enggak ketemu. Sudah gali ke sini? Ternyata bukan. Gali di sini? Bukan. Gali di sini? Bukan. Di mana tempatnya? Jadi jangan bayangkan Zamzam itu seperti sekarang, tinggal ngambil airnya di dalam apa namanya
di dalam galon itu kan, kalau di masjid Masjidil Haram kan di galon itu. Ya. Kalau dulu yang tahun 80-an, sebelum tahun 85, kalau hajinya tahun sebelum 85, itu sumur zam-zam masih bisa kita turun ke bawah. Nah, di bawah matof itu, tempat tawaf itu, ada jalan turun ke bawah. Nah, di situ sumur zam-zamnya bisa kelihatan, tapi di kerangkeng. Kalau tahun 52, sumur zam-zamnya masih bisa ditimba. Kalau mau tahu di mana itu timbanya, kerekannya itu, ada di Museum Mekah. Coba tanya itu kalau lagi di bawah apa mutawifnya untuk ziarah kota Mekah, minta berhenti di Museum Mekah. Nah, itu ada di bagian kiri, kalau masuk pintu itu kiri ujung itu ada bekas kerangkeng sumur dan ada timbanya. Banyak orang nggak tahu ini apa nih, kok ada timba. Kayak zaman dulu pernah kayak ibu-ibu mungkin kalau balik ke kampung ngambil air itu kan untuk wudhu, itu kan nimba dulu, gitu, ngulur dulu terus ngambil air ke atas, letakkan di dalam apa namanya tempayan gitu, terus buka sumbernya, sumbatnya itu, terus kemudian airnya ngocor itu, mengucur dan bisa wudhu di situ. Kalau nggak ngambil nggak bisa dapat wudhu, nggak ada keran zaman itu, nggak ada pam, begitu. Ya. Jadi zam-zam itu pernah hilang, dan ini membuat resah orang-orang Quraisy, ya, karena identik ya, bahwa suatu kekuatan yang menguasai Mekah itu identik dengan sumur zam-zam. Kalau dia tidak bisa menemukan sumur zam-zam dan sumur zam-zam tidak bisa diambil airnya, maka bisa jadi orang-orang malas datang ke situ. Zaman dulu belum ada pipa, belum ada ini itu. Ya. Jadi ada dua sisi dalam nazarnya ini. Sisi pertama nantinya kita lihat sisi kemanusiaannya, dan juga ada sisi sosial. Ya. Jadi Abdul Muthalib ini nantinya bernazar ini untuk kepentingan umum. Beda dengan kita mungkin, saya bernazar begini, kalau anak saya lulus saya begini, itu kan kepentingan sendiri kan? Gak ada orang yang bisa memanfaatkan kelulusan anaknya itu, kecuali keluarga itu. Tapi kalau orang bernazar, saya kalau begini-begini, saya akan rapikan jalan dari ujung sana ke sini. Nah, misalnya gitu. Itu nazar yang hasilnya kepentingan umum. Nazar mencari sumur zam-zam yang ditimbun sama suku Jurhum ini manfaatnya individu atau umum atau sosial? Sosial gitu. Nah, jadi menarik, banyak orang yang mungkin belum tahu bahwa nazar ini sebenarnya pada aslinya ini nazar Abdul Muthalib, tapi untuk kepentingan Quraisy dan orang umum yang memang sering datang ke Mekah untuk berziarah, untuk tawaf, dan mengharapkan minum air zam-zam itu. Ya kan? Tidak pernah ada orang yang ke Mekah tapi tidak minum air zam-zam. Ada gak yang gak minum zam-zam? Sudah di Mekah tapi gak minum zam-zam. Itu rugi banget itu. Rugi banget ya. Nah, sekarang kita tahu sedikit sejarahnya. Bagaimana bunyi nazarnya itu di bagian ke bawah. Ya. La'in wulida lahu asyratan. Ya. Walain lain wulidalahu asyratu nafarin, kalau jadi bunyi nazar Abdul Muthalib itu, seandainya saya dikaruniai 10 orang anak, thumma balagu ma'ahu hatta yamna'uhu, semuanya baligh itu berarti melewati usia mumayyiz, ya, melewati masa di mana dia kanak-kanak menjadi dewasa, itu yang disebut dengan thumma balagu. Ya, kemudian dia sampai kepada usia baligh, bersamaku, kata Abdul Muthalib, ma'ahu hatta yamna'uhu, dalam perlindunganku, layan haronna, pasti saya akan naharkan. Pernah dengar nahar gak? Yaumun nahar, itu kapan kita ketemu? Yaumun nahar, Idul Adha. Idul Adha itu disebut yaumun nahar, dimana kita menyembeli hewan. Jadi ini nazarnya ini, kalau saya punya 10 anak, 10-10-nya sampai usia baligh, mereka bersamaku dalam perlindunganku, layan haronna ahadahum, saya akan sembelih satu di antara mereka itu, lillahi, demi Allah, indal ka'bati, di sisi Ka'bah. Nah, itu nazarnya. Ada nggak sekarang orang bernazar, saya sembelih anak saya? Nggak ada. Ini zaman jahiliyah ini. Zaman sebelum ada Nabi
Maksudnya Rasulullah belum lahir, mana mungkin Rasulullah lahir kan? Ayahnya saja baru mau disembelih gitu. Rencananya disembelih tapi enggak jadi, kita tahu. Ya kan? Berarti ini sebelum kelahiran Nabi, jelas. Karena tapi kita pun belum tahu nih dari 10 anaknya Abdul Muthalib ini siapa yang bakal disembelih, kan belum tahu kan? Kita tahu Abdullah ayahnya Nabi kan karena kita sudah baca ceritanya gitu. Tapi sebelum kita tahu, seandainya ini adalah hadis pertama yang kita baca tentang sirah, kita belum tahu mana dari 10 anaknya Abdul Muthalib itu yang bakal disembelih. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan ini harusnya. Satu, tadi pertanyaan sudah saya jawab, kenapa Zam-Zam harus dicari? Ya, jadi besok kasih kuis aja pas lagi tawaf itu. Bu, tahu enggak ini sambil berhenti minum itu. Tahu enggak ini dulu sumurnya pernah hilang? Pasti jamaahnya kaget, ah yang benar dia bercanda. Pernah hilang, kapan pernah hilangnya? Waktu dikubur sama suku Jurhum tuh, langsung ngeriung orang. Oh, gimana ceritanya gitu. Banyak orang yang enggak ngaji dari sini. Itu satu pertanyaan. Yang kedua, kepentingannya adalah kepentingan umum, bukan kepentingan individu. Ya, karena sumur ini dipakai semua, walaupun dijaga sama orang Quraisy, tapi yang boleh minum semua orang. Tidak boleh dilarang. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah kenapa sampai Abdul Muthalib ini mau menyembelih anaknya? Kenapa? Ini saya tanya, ini kita ngaji ini bukan satu arah nih. Bahwa ibu harus prepare gitu. Ya jadi bukan ngaji apa namanya? Jiping kata orang Betawi. Jiping tahu enggak jiping? Ngaji kuping. Datang enggak pakai persiapan. Coba saya tanya, kenapa disembelih? Kenapa teksnya itu saya akan sembelih satu dari 10 anak saya? Kenapa? Ide dari mana itu? Ide dari Nabi Ismail. Ide dari perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Itu dia, bukan mengada-ada. Bukan mengada-ada. Nah, waktu di beberapa tempat pengajian yang lain ada yang nanya, "Ustaz, kalau gitu boleh saya bernazar menyembelih anak?" Oh, enggak boleh. Karena itu syariatnya sudah berubah. Sudah berubah. Kita bukan beriman kepada Nabi Ibrahim, kita sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui syariat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad dilarang kita menyembelih manusia. Nah, itulah pentingnya kita tahu syariat. Di zaman Nabi Ibrahim itu masih boleh. Ya, untung kita enggak hidup di zaman itu. Kalau enggak ibu kita misalnya lagi susah, saya mau sembelih anak saya satu gitu. Waduh gitu kan. Dan itulah nikmatnya kita beragama ya, mengimani Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tuh sayang sama kita. Kita enggak bakal kuat kalau hidup di zaman itu, enggak bakal kuat. Baik. Sampai di situ. Jangan lupa bahwa layan haronna ahadahum lillah, itu kalimatnya itu lillah, boleh lihat sini, boleh lihat situ, lillah itu apa? Karena Allah kan, lillah billah ilallah itu kan, karena Allah, dengan Allah, dan untuk Allah, kita kan begitu lillah. Jadi ini bukan syirik, bukan mengada-ada, bukan sesuatu yang aneh, bukan. Walaupun untuk kita sekarang ya pastinya ini aneh, tapi zaman dulu biasa aja itu. Biasa saja Abdul Muthalib melakukan itu. Gitu. Nah, sampai di sini ada pertanyaan enggak? Enggak usah ditunggu sampai terakhir jam 10 nanti. Saya udah mau berangkat baru ada nanya. Sekarang aja kalau ada. Ya, silakan. Saya kok belum ngerti kaitannya dengan nazar cari Zam-Zam. Belum ketemu orang baru slide pertama. Di slide kedua nanti. Enggak apa-apa. Iya, biar terekam. Iya, belum. Ini kan ada masalah. Masalahnya apa? Masalahnya sumur Zam-Zam hilang. Enggak ketemu. Solusinya apa? Sudah dicari. Enggak ketemu juga. Maka sebagai orang yang beriman dulu, dia bernazar mau nyembelih anaknya. Dengan harapan Allah kasih petunjuk di mana tempatnya. Gitu. Belum jauh-jauh tuh, baru segitu aja. Segitu aja kita udah mulai pusing. Apa gitu? Apalagi kalau yang baru datang kan, kok tiba-tiba nyembelih anak gitu kan. Katanya pengajiannya kelahiran Nabi, dicek lagi, jangan-jangan salah jam. Enggak salah, ini bener ini, introduction-nya ini.
Gitu. Boleh Bu, silakan kalau ada yang mengganggu masalah apa belum nyambung, nggak apa-apa. Di sini bukan kelihatan ngerti, kelihatan ngerti tapi nggak ngerti gitu. Mending kelihatan nggak ngerti, tahu-tahu ngerti gitu, bagus. Itu belajar. Ya, gitu. Saya buat cair aja ya Bu ya, yang biar nggak tegang gitu, nggak tegang. Nikmati aja, namanya mengaji itu harus nikmat. Kalau nggak ada pertanyaan, saya maju. Kalau ada pertanyaan, saya tunggu. Oke, laju. Ya, nanti boleh balik lagi, tapi... Ustaz, oh iya. Ini sepertinya ada dua versi ya. Iya. Yang tentang penggalian. Iya. Hmm. Ada versi lain yang mengatakan bahwa Abu Thalib itu sudah menemukan sumur zam-zam melalui Iya. Petunjuk. Hmm. Terus kemudian untuk melanjutkan regenerasi ya, untuk menjaga sumur zam-zam itu, maka dia bernazar. Oh iya. Untuk punya anak-anak 10 orang untuk menjadi pelanjutnya. Iya. Jadi begini, ini saya double check lagi dengan kitab-kitab yang lain, walaupun sumber utamanya Ibnu Ishaq. Kalau kita lihat dari Sirah Nabawiyah As-Sahihah yang ditakhrij oleh Dr. Akram Dia Al-Umari, mengatakan bahwa yang paling kuat riwayatnya, sanadnya paling rapi, paling kuat. Kemudian secara tekstual juga bisa dipertanggungjawabkan adalah yang belum ditemukan. Jadi bernazar untuk ditemukan. Kalau yang bernazar setelah ditemukan dalam rangka regenerasi itu tidak dianggap kuat oleh berbagai ulama gitu. Jadi cukup sebagai catatan saja bahwa mungkin ada yang menukil dari seperti itu. Terima kasih. Ada lagi sebelum mulai? Lanjut. Oke, kalau tidak ada kita mulai. Lanjut lagi. Kemudian koma Abdul Muthalib, ya. Jadi, ini setelah itu penggalian ketemu, gitu ya. Ya. Tetapi tidak disebutkan, tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan bahwa dia kemudian ketemu. Kecuali di sini ada keterangan di dalam. Tetapi saya tidak masukkan ke dalam riwayat ini karena tidak ditemukan penguatnya, ya. Falamma tawafa banuhu asyaratan, ketika kemudian jumlah anaknya sampai kepada 10, jadi setelah itu sumur zam-zamnya ditemukan dan kemudian Abdul Muthalib betul-betul dapat 10 anak. Ya. Jadi sumur zam-zamnya ternyata Allah kasih petunjuk. Nah, kasih petunjuknya itu ada yang lewat mimpi, ada yang betul-betul ketika dilakukan penggalian setelah nazar itu ketemu. Karena sebenarnya sumur zam-zam itu tidak terlalu jauh dari Ka'bah. Jadi bisa dilakukan pengujian gitu ya, kira-kira letaknya di sini tapi persisnya di mana. Begitu. Karena belum seperti sekarang diamankan dan tidak bisa orang menjangkaunya. Kalau dulu masih bisa orang menimba langsung. Nah, ketika kemudian sampai kepada 10 orang anak, ketika anaknya lahir sampai ke 10 orang, wa arafa annahum sayamna'unahu, kemudian Abdul Muthalib itu mengurusinya satu persatu. Jadi walaupun dia tahu dia punya nazar, bisa saja kan enggak usah uruslah gitu kan, jadi enggak nyampe 10. Kalau enggak nyampe 10 kan enggak wajib untuk, kan nazar itu bersyarat tadinya kan, kalau saya punya anak 10 semuanya 10-10 sehat sampai usia balik, saya akan korbankan, saya akan sembelih satu. Nah gitu. Jadi bisa saja untuk menghalangi itu, enggak usah biarin sampai 10 gitu kan. Nah, gitu. Pas sudah 9 berhenti misalnya gitu kan. Nah, tapi tidak. Abdul Muthalib bukanlah orang yang ingkar janji. Jadi ini karakter penting dari kakeknya Rasulullah SAW. Jadi dia tidak takut dengan konsekuensi. Jadi siap dengan nazar itu. Jadi nazar itu diucapkan lama sampai kemudian 10 anaknya. Nah, kemudian dari situ sampai 10 orang anak itu lahir, kemudian dia kumpulkan, ini yang saya tidak tuliskan berarti dia lemah, tapi sekedar penyambung saja supaya enggak bingung nyambungkannya. Jama'ahum, kemudian dikumpulkan mereka itu, thumma akhbarohum binadrihi, kemudian dikasih tahu, nak, 10 orang anak itu, nak, saya dulu pernah punya nazar, disampaikan kepada mereka. Wada'ahum ilal wafa'ilillah bidzalik, saya harus sesuai janjinya dengan nazar dulu. Nah, jadi dia bicara, jadi komunikasi dengan anaknya yang 10 itu.
Nak, saya dulu pernah bernazar begini 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 dan saya harus wafa, ya, wafa'ulillah, saya harus memenuhi janji saya kepada Allah. Dan kalian sudah 10 orang di sini. Fa'ta'uhu wa qalu. Ya, kemudian orang-orang itu, anak-anak itu bertanya, "Terus bagaimana wahai ayah? Kaifa nasna? Apa yang harus kami lakukan?" Maka mereka menyuruh untuk apa namanya? Diundi dari 10 itu karena tidak disebutkan yang mana. Nah, baru kita nyambung sini. Qama Abdul Muthalib inda Hubal. Kemudian Abdul Muthalib mendatangi Hubal. Tahu, pernah dengar Hubal enggak? Hubal. Salah satu berhalanya, ya. Hubal itu tempat di mana di kakinya Hubal itu orang biasanya mengundi untuk memutuskan satu perkara buat dirinya. Jadi zaman dulu masih boleh ngundi. Boleh mengundi nasib itu masih boleh. Kalau di zaman Nabi Muhammad sudah dilarang. Nah, dan di situ dia berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, yad'u yad'ullah. Tsumma daraba. Kemudian dipanggillah juru ini nih, juru undinya. Jadi enggak boleh ngundi sendiri, ada juru undinya, kuncennya gitu. Ada di situ. Tsumma daraba sahibul qidah. Nah, disebutnya sahibul qidah. Karena yang diundi itu walaupun kadang-kadang diterjemahkan dadu tapi sebenarnya panah. Qidah itu mata panah. Kalau kita punya panah itu, ya kan? Ini ada panahnya, ada apa namanya? Kayunya, terus kemudian ada mata panah. Nah, mata panah itu kadang-kadang dicat. Dicat. Jadi setiap anak punya mata panah sendiri di sini dicat dengan warna yang berbeda. Masukin di situ. Dikocok dalam sebuah apa namanya? Kantung begitu, ya. Dikocok begitu. Kemudian tsumma daraba sahibul qidahi fa kharajal qidahu, maka kemudian dilemparkan nanti panah yang paling dekat dengan patung Hubal itu, itulah yang akan disembelih. Yang keluar adalah ala Abdillah. Abdullah itu. Ya, karena harfil jar, jadi ala ketemu isim kemudian didomahkan, ya, Abdillah. Jadi bukan ala Abdullah, ala Abdillah. Dilihat, pas dilihat, wah ini mata panahnya Abdullah, anak Abdul Muthalib yang paling muda. Ada satu dalil yang mengatakan, satu riwayat yang mengatakan yang paling muda, ada yang mengatakan yang paling disayang. Ya, gitu. Nah, keluar tuh. Ya mungkin waktu di undi seperti itu kita deg-degan kali ya. Kalau kita ada di situ, ya waduh, keluar enggak nama saya gitu kan, keluar enggak yang punya saya tadi, panah yang mata panah saya tadi. Ternyata yang keluar adalah yang paling dekat dengan patung itu, setelah dilemparkan ternyata Abdullah. Fa khadahu Abdul Muthalib biyadihi, langsung dipegang sama Abdul Muthalib tangannya supaya enggak kabur. Ya, kadang-kadang kita itu kalau sudah ketemu satu takdir, ya kadang-kadang kita enggak mau terima kan, padahal qadarullah itu enggak bisa dihindari. Enggak bisa dihindari. Walaupun kita mau lari sejauh apapun, pasti akan ketemu dengan takdir itu. Ya? Takdirnya meninggal hari ini, misalnya. Gitu. Ya, mau kemanapun dia pergi, pasti meninggal hari ini. Gak bisa kita menghindar. Maka fa'akhadahu Abdul Muthalib biyadihi, maka dipegang oleh Abdul Muthalib tangan dari Abdullah tadi. Wa'akhadah syakrah atau syafrah, dicarikan pedang atau pisau yang paling besar, yang paling tajam. Tsumma aqbala bihi ila Isaf wa Na'ilah. Jadi ngundinya di Hubal, menyembelihnya di dua patung. Patung Isaf dan Na'ilah. Ya, ada yang mengatakan, ahli sejarah itu mengatakan Isaf dan Na'ilah itu laki dan perempuan dulu. Dua orang sepasang suami istri yang sama-sama meninggal dunia karena ingin mewujudkan satu mimpi mereka atau cita-cita mereka. Jadi di patung itulah untuk tempat menyembelih. Jadi dibawa ke situ Abdullah tadi. Liat bahahu, dalam rangka untuk disembelih. Nah, berarti dalam keterangan sampai dengan dua baris ini, Abdullah tadi seperti, ya, di dalam riwayat yang tidak kuat disebutkan bahwa Abdullah itu seperti Ismail. Enggak melawan. Ya, kalau kita mungkin enggak mau kan. Waduh gitu. Diundinya mau, tapi kalau keluar kitanya mungkin enggak mau. Jadi dia nyerah saja. Ya sudah,
dia yakin bahwa ayahnya tidak mungkin zalim, dia yakin bahwa ini untuk kepentingan umum, ya, sebagaimana Nabi Ismail juga yakin bahwa itu perintah dari Allah. Kalau ini perintah dari Allah, saya siap. Kalau ini sudah nazarmu, maka saya siap juga. Sehingga ada yang mencoba mengambil hikmah bahwa Abdullah ini seperti Nabiullah Ismail sikapnya, ridho. Nah, ini nanti inilah ayahnya Rasulullah. Kadang-kadang orang nanya kan, apa sih kehebatan ayahnya Nabi sampai dia dari keturunannya Allah takdirkan lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak kan yang nggak tahu kan. So, kalau misalnya kita tanya sebelum ngaji nih, apa kehebatan ayahnya Nabi? Nah, salah satu yang paling bagus mungkin jawabannya itu adalah bahwa ketika dia ditakdirkan untuk disembelih, begitu saja. Pelajaran berharga buat kita. Kadang-kadang ada bagian dari qadarullah itu yang kita nggak suka kita kan, apalagi yang menurut kita nggak enak, nggak cocok dengan maunya kita. Waduh, itu pasti ada konflik batin. Padahal kita tahu bahwa terjadinya sesuatu atau tidak terjadinya sesuatu adalah wallahu alimun qadir. Allah itu malah tahu dan maha menentukan. Jadi ada hikmah. Kan di flyernya kan hikmahnya yang perlu. Jadi kalau sejarahnya saja bisa dibaca, tapi hikmahnya perlu penggalian. Nah, disitulah kita masuk ke dalam qada dan qadar. Harus bisa menerima satu keputusan Allah apapun itu. Makanya kalau kita mendatangi orang yang baru saja ditinggal kematian atau ditinggal wafat oleh mungkin suami atau istri atau siapa, anak atau orang tua, selalu kita mengingatkan kepada mereka untuk sabar. Karena yang paling berat itu sebenarnya sabar menerima kenyataan. Paling berat. Gitu. Okay. Jadi kelebihan ayahnya Rasulullah SAW, di antara kelebihan-kelebihannya yang lain nanti kita akan lihat, itu adalah dia bisa menerima bahwa dia di antara 10 anak itu dia yang terpilih. Pasti bagus. Kita itu kadang-kadang susah nerimanya begitu ya. Gitu. Tapi biasanya setelah sekian lama baru kita sadari bahwa betul semua ketetapan Allah itu pasti baik. Cuma jalannya belum tentu yang kita sukai. Ya. Ada di dalam surah Al-Baqarah itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Sudah aku wajibkan kepada kalian untuk berperang, padahal itu kalian tidak suka. Wa huwa kurhul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau tidak suka terhadap sesuatu, baik itu konteks perang maupun umum. Wa huwa khairul lakum. Padahal itu bagus buatmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Bisa jadi kalian mencintai, itu Allah menggunakannya kata-kata mencintai, bisa jadi engkau mencintai sesuatu, wa huwa syarrul lakum, padahal itu jelek buatmu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, lebih tahu tentang segala urusanmu, urusan di dunia ini seluruh manusia, wa antum la ta'lam, sedangkan kalian gak tahu apa-apa. Nah gitu, gak tahu apa-apa. Jadi dalam konteks itu kita perlu mendidik diri kita dan keluarga kita bahwa menerima qadarullah itu bukan berarti jelek, malah justru itu bagus. Terus bagaimana dengan ikhtiar? Kita mengusahakan sesuatu, usaha-usaha kita itu bagian dari qadarullah. Kita mengusahakan sesuatu, tapi ketika hasilnya tidak sebagaimana dengan yang kita, tidak sesuai dengan apa yang kita rencanakan, nah disitulah kita harus menambahkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa segala sesuatu itu pasti baik adanya. Itu hikmahnya. Silakan kembali. Jadi kita pendekatannya bagi yang baru datang, baru bergabung, pendekatannya satu slide nanya, satu slide nanya. Jadi begitu slide terakhir selesai, selesai, tinggal ditutup. Jadi jangan rebutan nanya di akhir. Ya, silakan. Boleh pakai anu dulu, pakai mic-nya nih, Bu. Silakan, Bu. Ada. Ya. Biar didengar yang lain juga. Langsung aja itu. Ada switch-nya.
Ya. Apa keyakinan dari Abdul Ghani tadi Ustaz menyebutkan Allah ya. Menyebutkan Allah, dia nazar pada Allah. Kemudian tadi apa menyebut kebalikan. Sebenarnya apa keyakinan? Ya. Baik, itu pertanyaan yang bagus sekali dan itu implikasinya bisa kemana-mana nantinya. Ini terkait dengan pembahasan di dalam sirah, yaitu Fatratun Nabi, pembahasannya itu. Kisah di mana ada satu masa di mana satu daerah, ya, Mekah dan Jazirah Arab itu sedang tidak ada Nabi atau belum kedatangan Nabi. Masalah, masa Fatrah, bukan masalah, masa, masa, era, Fatrah. Maka bagaimana orang-orang itu? Kita menilainya, bagaimana timbangan amalnya, ya kan? Apa kalau ditimbang dengan Al-Quran yang belum turun waktu itu, karena Rasulullah belum lahir, jelas batil ini, mencampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Di satu sisi dia berdoa kepada Allah, tapi di sisi yang lain meyakini undian tadi, dihubal tadi. Ya, jelas kalau dengan timbangan Al-Quran pasti batil. Tapi perlu diketahui bahwa satu daerah itu utusan Allah Subhanahu wa taala itu datang silih berganti. Terkadang masanya panjang, kadang masanya pendek. Seperti Bani Israel itu, kenapa mereka terlaknat? Karena tidak putus-putusnya Allah kirimkan nabi kepada mereka. Tapi bangsa-bangsa yang lain, ini kadang-kadang 1000 tahun itu baru dapat nabi lagi. Sehingga mereka harus bertahan dengan apa yang mereka ketahui. Apa yang mereka ketahui? Iya kan? Apa yang mereka ketahui? Dan itu tentu saja yang paling tahu, lagi kembali lagi wallahu a'lam, Allah yang paling tahu mereka ini sebenarnya melakukan kebatilan apa enggak. Tapi kalau kita lihat dari kebiasaannya atau kita ambil hikmah dari apa yang menjadi tujuan dari perbuatan itu, bukan zahirnya, maka kita akan melihat bahwa orang ini mencari kebaikan tapi dengan cara yang dia tahu pada saat itu. Makanya apa kakek Rasulullah, orang tua Nabi dan sebagainya itu tidak ditimbang dengan takaran Al-Quran. Tetapi paman Rasulullah SAW yang hidup semasa jahiliyah, tapi masih hidup ketika Rasulullah diangkat sebagai Nabi, dia dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Kenapa? Karena sudah ada keterangan, sudah ada petunjuk, sudah ada Al-Quran. Ya. Jadi pada saat itu mereka pada dasarnya mereka mengetahui bahwa yang menguasai segala sesuatu itu Allah, tapi mereka tidak tahu bagaimana cara memurnikan keyakinan itu. Jadi caranya mereka campur aduk, ya, dengan memutuskan perkara melalui undian, memutuskan perkara dengan menyembelih binatang. Nanti disempurnakan atau diluruskan kembali di zaman kenabian Rasulullah SAW dengan Al-Quran dan ayat-ayat yang kemudian melarang apa yang selama ini menjadi kebiasaan mereka. Tetapi ada juga yang mereka lakukan tetap diperbolehkan dan menjadi justru menjadi syariat. Seperti misalnya tawaf. Tawaf itu dari zaman Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW tetap dilakukan orang. Tapi ada penyelewengan-penyelewengan dalam pelaksanaannya. Nanti kita akan sampai juga itu nanti ketika Rasulullah memugar Ka'bah itu nanti. Itu setelah Rasulullah menikah dengan Bunda Khadijah, tapi sebelum menjadi Rasul. Ada nanti bab orang tawaf dalam keadaan tanpa busana. Itu tawafnya benar. Tapi Quraisy ini punya pikiran lain. Karena orang itu kotor, maka bajunya harus dilepas kalau dia tawaf. Karena Ka'bah itu suci. Itu logikanya. Ya kalau pakai logika ya kemana-mana. Makanya jangan terlalu memuja-muji logika, karena logika orang dulu dengan logika orang sekarang pasti beda. Seperti itu. Dan Rasulullah, keluarga Nabi kalau tawaf enggak pernah ikut-ikut seperti itu. Nah, itu nanti pembedanya di situ. Jadi, ada yang diikuti, ada yang ditolak. Seperti itu. Jadi, mereka ini orang-orang yang hidup di masa fatrah. Kata Nabi, mereka sebagian diampuni, sebagian lagi ya tersesat. Ada yang tersesat. Jadi ada yang lebih parah daripada ini. Jadi menggunakan timbangan seperti itu. Ada lagi? Boleh? Silakan.
Kalau tidak kita lanjut. Masih cukup waktunya nih, masih banyak ini, insyaallah masih sejaman lagi. Kembali saya ingatkan kita bertanyanya per slide. Supaya terus atensi kan, ngeliatin terus gitu. Kalau 10-10-nya itu berapa tadi? 7 Bu ya. 7 slides. Kalau 7 slides nanti bingung mana yang mau ditanya. Baik, kalau tidak ada saya lanjut. Ya. Kemudian proses undian itu terjadi beberapa kali. Pertama, ketika diundi tadi keluar namanya Abdullah, kemudian sudah dibawa ke dekat Isaf dan Nailah untuk disembelih, tapi dihentikan orang. Ada orang yang kemudian bertanya kepada Abdul Muttalib, mau ngapain engkau? Kata dia, saya ingin memenuhi nazar saya. Kata orang-orang, nazar itu bisa diubah, bisa ditebus. Ya, kalau sekarang istilahnya di kafaroh. Bisa ditebus. Gimana caranya? Maka diingatkan dia bahwa ada caranya. Datangi orang ini dan orang ini nanti akan memberikan pendapat. Nah, pendapatnya adalah untuk menghentikan satu nazar atau untuk membatalkan satu nazar harus dikafaroh dengan 10 unta. 10 unta. 10 bukan 100, awalnya 10. 10. Dan itu melalui undian lagi karena undian ini dianggap sesuatu yang pemutus urusan gitu. Ya. Maka diundilah. Makanya bahasanya fabalagatil ibilu mi'atan wa qama Abdul Muthalib yad'ullah thumma darabu fa kharajal kidahu 'alal ibil. Kalau hadis yang paling kuat mengatakan sekali lempar 100 unta. Dan itu hanya dilempar dua kali. Pertama ibil, yang kedua keluar Abdullah. Berarti selesai. Tapi kalau hadis yang panjang dan rata-rata hadis panjang terkait dengan peristiwa sebelum kelahiran Nabi itu rata-rata lemah. Itu mengatakan 10 kali. Lempar 10 masih keluarnya Abdullah gitu. Masih keluarnya apa namanya ibil, maka digiringlah 10 unta masuk ke kandang, siap disembelih nanti. Gimana? Mau terus apa enggak gitu kira-kira? Mau terus lempar lagi, keluar lagi, unta lagi sampai 100 unta. Pas dilempar ke yang 110-nya itu keluar Abdullah, maka selesai. 100 unta itu disembelih, nanti dagingnya dibagikan untuk makan orang. Ya, dibagikan untuk orang semekah itu termasuk orang musafir. Nah, kalau yang paling kuat di antara hadis-hadis lemah itu fabalagatil ibilu mi'atan, maka undian itu sampai mencapai 100 unta. Waqama Abdul Muthalib yad'ullah thumma darabu. Kemudian Abdul Muthalib berdiri dan berdoa, kemudian melempar dadunya, maka keluar dadu yang berikutnya itu panah, ya, kidah tadi itu. Jadi cuma dua kidahnya, kalau tadi 10. Kali ini cuma dua. Apa isinya? Abdullah sama ibil. Ibil itu unta. Bukan Jamal. Jamal itu unta yang biasa ditandingkan. Jadi orang Arab itu banyak istilah untuk unta. Ini bukan Jamal aja. Jamal itu unta yang biasanya tidak dipakai, tidak dikendarai, hanya dikeluarkan untuk tanding, apa istilahnya, beauty contest. Jadi orang Arab itu ada perlombaan unta. Jadi bagus-bagusan unta. Nah itu yang disebut Jamal. Ya. Kalau ibil itu unta yang biasa untuk disembeli, diambil dagingnya, digemukin untuk diambil dagingnya. Ada yang khusus untuk perjalanan jauh. Ada unta untuk perang, lain lagi. Ada berapa puluh istilah gitu untuk unta itu. Ya, karena saking ininya, sedemikian pentingnya unta itu untuk kehidupan orang Arab. Ya, makanya orang sekarang suka ngeledekin itu unta-unta itu. Tetapi sebenarnya itu satu pemuliaan di zaman itu dulu. Gitu. Jadi setelah dikeluarkan dadu tadi atau diundi tadi, keluarlah ibil tadi dari tadi ya 100 kali, kemudian keluar dadu tadi, sehingga selamatlah Abdullah gitu. Kemudian ketika dia kembali, 100 unta disembelih untuk dibagikan, orang-orang yang menyaksikan itu, orang-orang Quraisy yang menyaksikan itu mengatakan faqalat quraisyun waman hadara, ya bukan waman, wamin hadara, ya
dari orang yang hadir. Enggak, benar. Waman hadara, siapa-siapa yang hadir di situ. Qadintaha ridha rabbaka ya Abdul Muthalib. Mereka mengatakan dari yang hadir, yang menyaksikan ya. Jadi semua orang juga berkepentingan terhadap hasilnya itu. Ya, karena mereka juga mungkin kasihan dengan Abdul Muthalib. Sebagai pemimpin, bernazar menyembelih anaknya, sumur zam-zam sudah ditemukan, sumur zam-zam bukan milik Abdul Muthalib secara pribadi, tapi sumur bagi orang banyak. Jadi kegunaannya itu publik, tapi pengorbanannya individu. Makanya, jadi kalau ditanya kenapa dulu orang peduli sama masalah Abdul Muthalib, udah jangan disembelih anakmu, ditebus saja. Gitu. Kenapa orang menyarankan itu? Karena sebetulnya Abdul Muthalib ini nazarnya bukan untuk diri sendiri. Tadi saya usah ceritakan di depan tadi. Ya. Maka orang-orang kemudian mengatakan, ya, qadintaha ridha, sungguh telah berakhir masalah kamu ini tadi, atau sudah tercapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala, ridha rabbaka, ya, ridha, keridhaan dari Tuhanmu ya Abdul Muthalib, wahai Abdul Muthalib pemimpin kami. Ya. Jadi ada poin penting di situ bahwa Abdul Muthalib itu disegani kepemimpinannya, orang-orang perhatian dengan urusan Abdul Muthalib sebagaimana dia perhatian dengan urusan manusia. Jadi ada konteks kepemimpinan yang baik di situ, pemimpin yang peduli kepada masyarakatnya sehingga masyarakatnya pun perhatian kepada pemimpinnya. Kan sebaik-baik pemimpin kata Rasulullah, yang mencintai kamu dan kamu mencintai dia, itu sebaik-baik pemimpin di dalam satu masyarakat. Gitu. Jadi di sini terlihat itu Abdul Muthalib bersedia mengorbankan anaknya untuk kepentingan umum, maka masyarakatnya menahan dia, jangan, sumur zam-zam sudah ketemu, kau nazar memang betul ada nazar dan nazar harus dipenuhi, tapi cara memenuhinya tidak dengan menyembelihnya, tetapi dengan menggantinya dengan unta-unta. Ya. Nah, itu bagian kedua. Ini ada di kitab Ar-Raudul Unuf halaman 303. Ya. Ada riwayat yang lemah tapi disebutkan di sini, masih dimasukkan oleh Ibnu Ishaq untuk perbandingan. Biasanya beliau begitu. Kalau tidak ada hadis sahih lagi, dicari hadis hasan. Kalau tidak ada hadis hasan dan ini bukan menyangkut urusan tauhid, bukan masalah hukum, maka beliau masukkan hadis dhaif. Ya, hadis dhaif itu enggak kemudian ada hadis dhaif, buang, hadis dhaif buang. Wah, itu bisa bahaya kalau untuk sirah. Jadi utamakan hadis sahih, betul. Kalau tidak ada sahih, hasan. Enggak ada hasan baru dhaif. Selama masalahnya bukan menyangkut hukum. Kalau hukum, yang dhaif enggak boleh dipakai. Apabila ada beberapa hadis dhaif tapi teksnya sama semua, maka dianggap boleh dipakai untuk kepentingan sirah. Jadi harus bedakan sirah nabawiyah dengan fikul ahkam. Nah, itu banyak orang yang enggak bisa bedakan, jadi akhirnya sejarahnya hilang sama sekali. Padahal itu cuma keterangan tambahan. Nah, keterangan tambahannya itu ketika orang mengatakan tadi, qadintaha ridha rabbaka ya Abdul Muthalib, jawaban dia, la wallahi hatta adriba alaiha thalathata marrat. Tidak, kata dia. Ini hebat, ini orang hebat. Dia katakan tidak. Ini kan baru satu dadu aja ini. Padahal betul sebenarnya secara aturan, kalau dadunya mengatakan bahwa undian itu mengatakan anaknya selamat dia. Kata dia, saya enggak yakin, ini jangan-jangan enggak sengaja, kata dia. Saya akan lemparkan lagi tiga kali. Kalau tiga kali, tiga kalinya keluar nama Abdullah, baru saya yakin bahwa Allah betul-betul menginginkan anak saya selamat diganti 100 unta. Kembali, saya katakan, ini tidak dipakai, saya tidak masukkan di sana, di kitabnya ada, karena tadi enggak ketemu yang lebih kuat lagi hadisnya. Tapi karena dia tidak mengakibatkan hukum, karena sekarang tidak ada hukum, tidak boleh, dilarang kita itu menyembelih anak, dilarang dalam kondisi apa pun menyembelih anak, enggak boleh. Maka tidak perlu disampaikan, apa tidak harus dibuang, gitu loh. Ya, jadi saya masukkan sedikit materi yang saya jelaskan di bulan Februari yang lalu, bahwa untuk sirah nabawiyah itu hadis, pemilihan hadis berbeda dengan fikih terkait dengan hukum-hukum halal haram, beda.
Itu sudah dibahas banyak ulama. Cuman sebagian kita kadang-kadang belum tahu. Ya. Wah, ini semua hadisnya dhaif nih, gimana gitu. Panik dia. Ya. Ya. Harus tahu kenapa dipakai, kenapa dibuang, kenapa dipakai, kenapa boleh jadi catatan saja. Fadarabu ala Abdillah alal ibil, dan seterusnya kemudian keluar lagi. Wah, benar. Keluar lagi. Wah, benar. Nah, udah 3 kali baru tenang. Jadi kalau orang umum sudah tenang dengan 1 kali saja hasil Abdullah, padahal kan menguntungkan dia kan, baru tenang ketika secara 3 kali berturut-turut Abdullah itu selamat. Setelah itulah Abdullah itu disebut ar-rajul mi'atu ibil, laki-laki seharga 100 unta. Dan setelah itu banyak perempuan, mohon maaf ini tambahan tapi enggak saya masukkan karena tadi dia lemah ya. Sekedar untuk ilustrasi saja bahwa banyak orang yang akhirnya tertarik dengan Abdullah. Karena apa? Enggak pernah ada manusia itu nazarnya dilepas dengan 100 unta. 100 unta. Satu unta itu ya hampir 60 juta. Ya. Kalau unta yang biasa di ini di apa namanya? Dipakai untuk nazar seperti itu ya, yang mahal bukan yang murah supaya orang enggak main-main bernazar. Jadi gimana cara lepas dari nazar? Ya udah sembelih ayam. Ayam enggak masuk hitungan. Kambing, kambing enggak masuk hitungan. Harus ibil. Harus unta. Jadi orang dulu kalau mau bernazar mikir-mikir dia. Karena sekali nazar 10 unta. Itu kalau keluarnya bagus, kalau keluarnya enggak bagus 20 unta. Gitu. Nah, ini perlu disadari. Tapi jangan nanti setelah pengajian ini ibu-ibu kemudian mengundi nasib, enggak boleh. Ini saya menjelaskan tentang peristiwa sebelum Rasulullah lahir, sebelum Abdullah menikah dengan Bunda Aminah, Siti Aminah binti Wahab. Ini sebentar lagi ketemu. Jadi urutan peristiwanya begitu. Nazar, lepas nazar, menikah dengan Bunda Aminah, kemudian ayahnya itu berdagang ke Yastrib, meninggal pada saat Aminah sedang mengandung Rasulullah dan lahir. Jadi itu peristiwanya satu rentetan. Begitu. Dalam kitab disebut satu bab itu. Dibahas dalam satu bab. Begitu. Supaya kita tahu siapa ayahnya Nabi dan siapa ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Sampai di sini ada pertanyaan. Dua-dua aja kita. Silakan, boleh. Silakan jika ada mau bertanya. Boleh. Boleh sedikit dijelaskan boleh. Tentang yeah. Konsep nazar bagi kita sekarang enggak? Iya, yeah, boleh. Gimana yang harus kita lakukan? Iya. Di dalam Islam, Ahlussunnah wal Jamaah, nazar itu ibadahnya orang malas. Ini beneran nih, beneran bukan saya bercanda. Nazar itu adalah ibadahnya orang malas. Jadi ulama tidak mengharamkannya, tapi sangat tidak menganjurkan nazar. Jadi jangan dianggap nazar itu sebagai salah satu bukti kehebatan kita, enggak ada. Nazar itu kata ulama, ini ulama yang menyebutkannya, jumhur ulama mengatakan nazar adalah ibadah orang lemah. Karena dia mencoba mengatur nasibnya. Ya kan kita nazar gitu kan, kalau anak saya lulus ya Allah saya mau puasa 3 hari. Jangan, puasa aja 3 hari, enggak usah ngomong gitu, kata ulama begitu. Kenapa? Karena kejadiannya sudah ditulis di Lauhul Mahfuz, kenapa kau tambahi puasa 3 hari? Ngerti gak? Iya gitu ya. Tapi ada orang, ya anu Ustaz, saya rasanya gak mantep kalau gak nazar. Ya, udah silahkan. Tapi ingat, nazar itu jangan yang nyeleneh. Gak boleh itu. Yang melanggar hukum. Misalnya, kalau anak saya lulus, saya mau lari keliling kampung 10 kali. Gak usah. Gak ada gunanya. Mending nazarnya itu, saya akan kasih makan orang miskin 3 hari, ah itu bagus. Tapi lebih bagus lagi, kasih aja makan orang miskin tanpa nunggu anaknya sukses apa enggak. Ngerti enggak sekarang? Itu ulama. Jadi ulama enggak ada satupun ulama yang nyuruh kita nazar, enggak ada. Tapi kalau mau nazar dalam Islam harus ya, harus ditunaikan. Kalau tidak dia terhitung hutang. Anaknya sukses, dia lupa, enggak bisa lupa hutang.
kalau meninggal dunia tertahan dia. Jadi hati-hati dengan mata. Kalau mau ingin melakukan satu kebaikan, jangan pakai menyandera gitu. Allah, Allah, kalau anak saya sukses, saya udahlah, kata Allah. Sudah, kau mau apa? Nazarnya mau apa? Mau kasih makan orang miskin? Kasih aja. Anda ingin puasa? Puasa aja. Apalagi? Mau naik haji? Naik haji aja. Mau umroh? Umroh aja. Gak usah dikaitkan dengan urusan dunia, baik itu kesuksesan, kesembuhan, dan macam-macam. Paham? Ya, itu hukumnya. Mau baca kitab fikih manapun, nazar itu bab hutang maksudnya. Babnya bab hutang. Nazar itu janji tapi yang punya konsekuensi hutang. Makanya tidak disarankan banyak-banyak bernazar. Jangan. Clear? Insyaallah. Baik. Ada lagi? Ada yang mau bernazar? Baru aja dijelasin. Saya bernazar kalau begini-begini mau datang pengajian terus-terusan berturut. Jangan. Takutnya ada satu hal yang membuat gak bisa datang loh. Jangan, gak usah. Kalau mau datang pengajian, datang aja. Gak usah pakai nazar. Bahaya itu nanti. Baik, kalau tidak ada? Kalau sudah terlanjur gimana? Sudah terlanjur? Jangan pakai dadu. Jadi kalau sudah nazar, Bu, tunaikan langsung. Tunaikan. Bahkan ada ulama, Imam Malik bahkan mengatakan jadi enggak jadi tunaikan. Kalau udah terlanjur ini, tapi waduh gimana. Jadi enggak jadi tunaikan. Tunaikan saja. Supaya enggak jadi hutang. Yang repot itu kalau orang tua kita. Orang tua kita bernazar, dia sakit-sakitan, kita khawatir dia wafat, sakit keras gitu. Tanyain, "Bu, Pak." Pelan-pelan, jangan kenceng-kenceng. "Bu, Pak, ada nazar enggak? Kenapa? Coba ingat-ingat, ada enggak?" Begitu ada nazar, kita yang penuhi. Iya, karena kalau sudah sakit-sakit, walaupun ya tidak semua orang sakit meninggal gitu kan. Banyak orang sakit ternyata sehat setelahnya kan. Yang mengunjungi enggak lama kemudian meninggal, bisa jadi. Jadi bukan berarti begitu. Kalau sakit, orang tua sudah sakit, tanyain. Kalau perlu sebelum sakit, tanyain. Tanyakan, ada nazar-nazar enggak dulu waktu masih muda? Mungkin sebelum nikah, atau mungkin ketika, ini saya sebutkan ya, hal-hal yang sering dinazarkan. Jadi tanya, dulu sebelum nikah ada nazar enggak? Terus ketika kita tahu nih, ya nikahnya tahun 69, tapi anak pertama lahir 72, deket ya, 76 misalnya gitu. Dulu ada enggak nazar sebelum aku lahir? Nah gitu, karena tahu kan dia lama. Karena ada juga suka orang bernazar, karena lama dapat keturunan. Tapi setelah dapat keturunan, lupa nazarnya. Nazar gak bisa lupa. Gak bisa dia pakai lupa. Nanti di padang mahsyar, lupa. Gak bisa. Nah, jadi tanya orang tua kita, pernah bernazar gak dulu? Waktu sebelum menikah, waktu belum punya anak, atau apa, masa-masa waktu bapak sakit? Tanya gitu. "Bu, pernah nazar gak dulu waktu bapak sakit?" Karena biasanya orang tuh kalau sakit tuh, "Ya Allah, sembuhin deh gitu. Kalau sembuh saya begini." Lu ngomong begitu, hati-hati. Teng langsung sembuh. Wah, nyesel. Berarti jangan nazar ya. Nazar adalah ibadah orang malas. Itu ulama, bukan saya yang ngomong. Ibadah orang malas. Itu. Ada masih orang tuanya ada yang masih hidup ya? Tanyain, kadang-kadang suka lupa dia, lupa. Pastikan sebagai anak kita bereskan itu. "Oh iya, Neng. Dulu." Nah, ingat dicatat tuh langsung catat, beresin. "Saya membereskan nazar atas nama ibunda saya." "Oh, bapakmu pernah dulu begini-begini." "Oh, ayah udah meninggal." Beresin supaya lempeng, beres. Itu yang disebut dengan birrul walidain, bukan hanya ketika masih hidup. Ketika sudah wafat, masih ada tanggung jawab kita. Mungkin hutangnya, mungkin nazar. Nazar kan termasuk hutang. Clear ya? Clear. Baik. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, lanjut kita. Fa kharaja bihi Abdul Muthalib hatta atta bihi Wahab bin Abdi Manaf. Ini versi singkat ini. Karena ya tadi kalau mau cari yang sahihnya saja, sering kasih ini.
Lalu kan ada orang yang maunya yang sahihnya saja, walaupun sebenarnya kita tidak lagi bahas fikih, nggak harus hadis yang sahih selama tidak menyalahi hukum. Nah, jadi kalau versi yang panjangnya, setelah Abdullah itu lolos atau dipenuhi nazarnya, ditebus nazarnya, maka dia terkenal sebagai orang laki-laki yang seharga senilai 100 unta. Wah, itu dahsyat dua menit itu. Hebat itu sudah. Ya, hebat itu. Seperti itu. Nah, banyak perempuan yang tertarik dengannya. Tetapi Abdul Muthalib sudah berembuk dengan Wahab bin Abdi Manaf. Anak saya, gimana kalau kita nikahkan, kita jodohkan? Kata Wahab bin Abdi Manaf, saya punya Aminah nih. Gimana, cocok gak? Udah cocok nih. Zaman itu pernikahan sesederhana itu. Sesederhana itu. Maka fakharaja bihi Abdul Muthalib hatta atta bihi Wahab bin Abdi Manaf. Maka berangkatlah Abdullah ini bersama Abdul Muthalib ayahnya untuk mendatangi bukan Aminah. Tuh lewat tuh. Ini zaman jahiliyah. Tapi yang didatangi ayahnya. Padahal dulu banyak orang berzina. Kesimpulannya, keluarga Abdul Muthalib dan keluarga Wahab bin Abdi Manaf, keluarga baik-baik. Zaman dulu perzinahan dahsyat di Mekah itu perzinahan banyak. Itu ada. Begitu. Satu laki-laki dengan banyak perempuan, satu perempuan dengan banyak laki-laki, itu ada kisahnya. Belum apa-apa jahiliyah yang sekarang ini kalau dibandingin yang dulu. Ya, belum apa-apanya. Jadi ketika ada keterangan bahwa Abdul Muthalib membawa Abdullah menemui bapaknya, menemui seorang, kita belum tahu nih, kita tutup aja belakangnya dulu. Menemui seorang yang bernama Wahab bin Abdi Manaf, kita langsung tahu ini orang baik-baik keluarganya. Tidak membiarkan anaknya ketemu sendiri. Jadi perlu analisis begitu. Kalau cuma baca-baca doang itu, kadang-kadang dia hilang nilainya. Wa huwa yauma idzin, padahal pada hari itu yang namanya Wahab bin Abdi Manaf itu adalah sayyidu bani Zuhro, padahal dia kepala suku bani Zuhro. Dulu kepala suku itu kaya. Orang kaya zaman dulu biasanya rajin maksiat. Tapi yang ini enggak. Begitulah kita menilainya. Tadi pertanyaan yang tadi Bu ajukan tadi kan, gimana kita menghukum mereka ini? Mereka ini ada kesalahannya kalau menurut pandangan kita, yaitu apa? Mengundi nasib. Tapi pada saat yang sama, orang pada bersihnya dia enggak. Jadi ya kita harus hati-hati, jangan kita menilai sesuatu tidak dengan alatnya. Orang belum ada Rasulullah dinilai pakai Quran, ya. Enggak bisa begitu. Nah, jadi dia ini kepala suku Bani Zuhrah dan terkenal sebagai nasaban wa syarofan, secara keturunan orang baik. Jadi yang disebut dengan nasaban itu berarti ayahnya diketahui, ayahnya siapa, ayahnya siapa. Itu di dalam Islam tetap dipertahankan nasab ini dan menjadi salah satu dasar hukum untuk ahli waris. Kejelasan ayah, jelasnya ayah itu menunjukkan bahwa ibunya neneknya itu seterusnya ke bawah, ke atas itu tidak pernah ada perzinahan. Itu maksudnya, ketika berzina ayahnya nggak jelas siapa. Ketika orang berzina itu kan nggak tahu nih anaknya hasil zina yang mana. Ketika sudah tidak jelas ayahnya, nah, dalam Islam konsekuensinya panjang, nggak bisa nikahkan, dia tidak boleh, dia harus pakai wali hakim, tidak dapat apa namanya warisan, putus. Kalau perempuan nanti nggak bisa tidak boleh buka aurat di depan yang katanya bapaknya. Oh, panjang itu, nantilah, jangan sekarang pembahasan itu, kita masih di sini. Saya cuma ingin mengatakan bahwa ketika di zaman itu disebutkan bahwa orang itu nasabnya jelas, bukan kayak kita saja itu. Nasab jelas itu di tengah-tengah merajalelanya perzinahan. Wah, hebat. Ketika semua orang berzina, dia enggak. Luar biasa. Apalagi syarofan. Syarofan itu dia, makanya ada orang dulu disebut syarif kan. Bukan namanya, tapi disebut syarif. Ya syarif, gitu kan. Ya syarifah. Itu kadang-kadang di Indonesia masih dipakai.
Syarif dan Syarifah itu maknanya anaknya Ali bin Abi Thalib dari Husain secara etimologi, secara bahasa. Tapi ada makna lainnya, Syarif itu adalah orang yang selalu memenuhi janjinya, tidak pernah berbohong. Nah, tidak semua Syarif bisa begitu. Tidak semua Syarifah pasti begitu, itu loh masalahnya. Jadi ini, kalau ada orang namanya Syarif, kita tanya, ini namanya Syarif atau gelar? Kalau gelar berat, kalau nama doang, tidak masalah. Jadi hati-hati ketika disebutkan nasaban wa syarafat, wah langsung kebayang ini orang hebat, orang baik, orang bersih, orang suci, wali lah kalau dalam terminologi kita sekarang. Jadi Abdul Muttalib mendatangi Wahab bin Abdi Manaf untuk apa? Fazawwajahu, untuk menikahkan. Hunya ini domir untuk Muhammad, untuk Abdullah. Menikahkannya dengan ibnatahu, anak perempuannya yang bernama Aminah binti Wahbin. Jadi ibunda Rasulullah itu Aminah binti Wahab. Ayahnya nanti Abdullah bin Abdul Muttalib, kalau mau pakai bahasa Arab. Abdullah bin itu menyebabkan abadnya bukan du tapi di jadinya. Abdullah bin Abdul Muttalib. Tapi kalau dituliskan bahasa Indonesia, Abdullah bin Abdul Muttalib. Bahasa Arab enggak boleh Abdu, Abdi karena ketemu bin. Binti juga begitu nama bapak anak. Nama ayahnya berubah. Oke. Jadi dinikahkan ini. Wahia yauma idin, siapa istrinya, calon istrinya Abdullah ini? Wa huwa yauma idin afdalu imra'atin. Dia merupakan perempuan yang paling banyak dilihat orang. Maksudnya paling banyak di apa istilahnya? Paling banyak dicari gitu, paling banyak yang banyak laki-laki ingin kepadanya. Tapi enggak dapat. Kenapa? Selektif. Ya saya enggak mau bilang gampangan, tapi itu kriterianya kuat. Kenapa? Karena masa itu kemaksiatan itu merajalela. Jadi kalau diterima, maka Wahab bin Abdi Manaf, ayahnya Aminah, tahu siapa Abdullah dan siapa keluarga Abdul Muttalib. Begitu. Jadi ini bukan masalah ningrat, bukan. Bukan masalah karena mereka merasa keluarga terhormat, keluarga elit, keluarga bangsawan, bukan. Saling gecek. Anak saya gak pernah zina, anak lo gimana? Gitu kira-kira bahasanya. Sederhananya bahasa kita sekarangnya gitu, saya nih jagain nih anak nih, anak lo dijaga nggak main ketemu-temu? Oh kalau sekarang pakai begitu dahsyat juga. Ya nih memahami hadis tuh begitu. Ya wahia yauma idzin afdalu imra'atin fi quraisin, sebangsa Quraisy orang tahu yang paling bersih Aminah. Sebangsa Quraisy orang tahu cowok yang paling jaga dirinya Abdullah. Jadi pas ketemu orang semua tahu, ini pasti top hasilnya. Ya. Oh langsung, belum selesai, dikit lagi. Dikit lagi itu kalimatnya tinggal hampir habis. Nasaban wa maudian, beda tuh. Nasab jelas ya. Kalau maudi kedudukan. Jadi ini menunjukkan bahwa Aminah binti Wahab itu wanita suci, wanita mulia tapi punya peran sosial. Maudian itu dia keluar rumah. Keluar rumah ngurusin orang, ngurusin anak, apa ngurusin anak yatim, ngurusin para janda, itu yang disebut dengan maudian kalau perempuan. Jadi jangan dipikir orang yang bersih suci mulia karena enggak pernah keluar rumah, itu dipingit. Lebih dahsyat lagi dia keluar ngurusin umat tapi tetap bersih. Beda kan? Yang bersih enggak kemana-mana kan, yang bersih yang berkiprah, bahasa sekarang itu berkiprah, eksis tapi nggak selfie. Wah di Facebook di zaman itu gitu ya, nggak kebayang dah kalau ada medsos zaman itu. Ya silakan Bu, kayaknya udah nggak tahan ini. Iya ini menarik, semoga sesuai dengan konteksnya ya tentang yeah. Perempuan yang menjadi ibu itu, kalau dilihat dari kisah Abdullah itu, saya pernah baca bahwa yang menentang
Abdullah agar tidak dijadikan sebagai tumbal itu adalah keluarga ibunya, keluarga ibunya Abdullah. Karena kan Abu Thalib ini punya beberapa istri. Ya. Hanya lima. Nah, jadi keluarga dari ibunya Abdullah inilah yang menentang gitu ya, sehingga mereka memberikan usulan agar coba lagi deh dengan cara pengundian yang lain. Iya. Nah, ini kalau saya tarik lagi ke kisah-kisah nabi-nabi sebelumnya ya, itu dulu saya seringkali bingung Ustaz, kenapa anak-anak itu ada yang misalnya melawan ayahnya ya, melawan ayahnya seperti kisah Daud. Iya. Ada yang mencelakakan saudaranya sendiri seperti di kisah Nabi Yusuf. Iya. Ada yang durhaka gitu, kalau seperti ayahnya gitu, seperti kisah Nabi Nuh gitu. Yeah. Dan ternyata ketika saya pelajari itu, ibu dari anak-anak itu berbeda. Ya, kayak kalau ibunya Sulaiman itu kan Batseba gitu ya, itu beda dengan ibunya dari anak yang menentang. Ya, bahkan berperang, yang memerangi Nabi Daud. Saul, ya. Nabi Nuh juga demikian, Nabi Yusuf juga demikian gitu ya, itu antara persaingan antara Rika dan siapa gitu ya, Lea ya kalau nggak salah. Lea, iya. Sehingga anak-anaknya juga dalam konflik terus gitu. Nah, ini jadi memancing pertanyaan ke saya ya, apakah kan bapaknya ini nabi semua, orang-orang soleh semua gitu. Nah, ini apakah yang menentukan memang faktor si ibu itu gitu. Jadi orang bapaknya soleh, kalau ibunya ya karena tergincir ya gitu, bukan dia nggak soleh ya, apakah bisa menyebabkan perbedaan seperti itu gitu ya. Itu kan kayaknya ekstrim banget, yang satu jadi nabi itu Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud, tapi yang satunya mau memerangi ayahnya, mau kudeta ayahnya, mau bunuh ayahnya gitu, ekstrim sekali gitu. Apakah memang faktor ibu itu atau memang ada ya ibro lain ya yang sedang Allah tunjukkan gitu, terkait dengan misa-misa tersebut. Ya, menarik ini, menarik sekali. Bagus juga nih, saya coba urutkan nanti. Tetapi kalau kita baca di buku Dr. Ali Muhammad As-Salabi, Bad'il Khalqi wa Khalqi Adam alaihi salam, itu di bab 3 bab 4 itu beliau membahas satu bab khusus untuk surah Al-Baqarah ayat 30. Surah Al-Baqarah ayat 30 itu kan surat tentang penilaian malaikat terhadap rencana Allah membuat menciptakan manusia. Ya, bunyinya wa idz qala rabbuka lil malaikati anni inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kemudian mereka mengatakan qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau ingin menjadikan sebagai khalifah ya, sebuah ciptaan, belum disebut manusia waktu itu, sebuah ciptaan yang akan yufsidu fiha, yang akan melakukan kerusakan di muka bumi, wa yasfiku dima, dan menumpahkan darah. Sedangkan kami, wa nahnu nusabbihu bihamdika, kami bertasbih memujimu, wa nuqaddisulak, mengkuduskanmu, mensucikanmu, memuliakanmu ya Allah. Jawaban Allah, qala inni a'lamu, sesungguhnya aku lebih tahu, ma la ta'lamun, apa yang kalian tidak ketahui. Nah, itu beliau menjelaskan ayat ini, kata-kata bahwa may yufsidu fiha wa yasfiku dima, itu para malaikat itu melihat bahwa Adam ini atau makhluk yang nanti akan diperintahkan untuk memakmurkan bumi ini diciptakan dari min solsolin min hama'in masnun, dari tanah liat yang warnanya hitam. Itu karakter kita aslinya. Kalau bukan karena keimanan, kita itu khianat, sombong, pokoknya semua yang buruk-buruk ada di situ. Makanya malaikat diciptakan dari cahaya. Gitu. Jadi mereka menyimpulkan, ya Allah, ini kan dari bahannya aja, ini bakal kemana-mana dia ini. Tapi apa jawaban Allah Subhanahu wa Taala? Inni a'lamu ma la ta'lamu. Kenapa? Nanti memang ya dari anak nabi-nabi itu ada yang kan semua kita ini anak nabi, anak Nabi Adam kita ini semuanya. Gak mungkin, impossible kalau kita bukan. Bahkan kita bisa dipastikan anak Nabi Nuh. Karena kalau enggak yang lain sudah, yang kafir itu sudah pada tenggelam. Kita ini yang survive. Jadi bahwa anak nabi sekalipun tanpa kita melihat siapa ibunya,
itu berpotensi menjadi kafir. Bahkan disebut kafir al-kafiruna zalimun. Kafir dan zalim. Itulah yang nantinya akan berperang atau terpaksa kita hadapi ketika memakmurkan bumi. Jadi pekerjaan memakmurkan bumi itu konsekuensinya adalah terjadi gesekan. Karena ada yang ingin melestarikan alam, ada yang ingin mengeksploitasinya. Ada yang ingin menegakkan keadilan, ada yang ingin menguasai orang lain, zalim. Dan seterusnya, itu turunannya banyak. Ya. Jadi secara umum sebenarnya dari sejak penciptaan Nabi Adam, kalau Nabi Adam kita nggak bisa bilang faktor ibunya. Itu kenapa saya tidak sebut faktor ibu. Padahal ada Habil dan Qabil. Jelas ibunya Hawa. Kita mau bilang kalau ibunya itu tidak soleha. Jelas kalau ibu tidak soleh. Karena hanya bapak yang soleh. Kalau ibu pasti soleha. Jadi gak mungkin ibu soleh. Ya. Jadi begitu. Jadi lebih daripada itu. Ya pasti ada faktor. Tentu ada faktor. Tapi tidak mutlak faktornya karena itu. Karena bisa lingkungan, kecemburuan. Ya memang menjadi dasar manusia itu sendiri dari awal penciptaannya. Kalau yang nabi-nabi lain mungkin ada, tapi repotnya kita menganalisis apa namanya Nabi Isa kan enggak punya ayah. Faktor ayah gimana masuk enggak? Enggak, karena satu-satunya nabi yang enggak punya ayah. Ya, jadi begitu. Jadi artinya kita kembali kepada bahwa setiap manusia itu punya potensi, kan di dalam Al-Qur'an disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kita itu semua punya jalan bisa kita tempuh, mau jalan yang fujur, penuh dosa, penuh maksiat, atau yang takwa. Kita semua dikasih pilihan itu. Pilihan itulah yang kalau kita salah gunakan, kita masuk neraka. Kalau kita perbaiki pilih yang bagus, bahkan kita bisa lebih mulia dari para malaikat yang tidak pernah bermaksiat. Nah, gitu. Nanti sampai juga. Kita lagi mau bahas Nabi Muhammad, tapi mau gak mau kita harus bahas Nabi Adam juga. Karena memang ada keturunannya pastinya, ada garis keturunan di situ. Baik, ada lagi. Bagus ini, pertanyaan berat-berat ini. Ada yang lain? Baik, silakan. Ustaz, untuk keturunan dari Aminah dan Abdullah ini, apakah nanti akan ketemu sebelumnya di nasab yang sama? Oh, iya kalau nggak salah ada, saya lupa tapi di keberapa gitu ketemu. Karena Quraisy itu kan sama-sama Quraisy itu nggak jauh biasanya. Tapi saya lupa di nasab yang keberapa ketemunya itu. Apa Kusai apa Kilab, Allah Allah, saya lupa. Bisa dicek. Cuma ada kitab yang menjelaskan tentang nasab-nasab ini, khusus nasab aja. Diterusi gitu dari Aminah binti Wahab, Abdi Manaf diteruskan, nanti dari Rasulullah, dari Abdullah, Abdul Muttalib, Hashim, terus nanti ketemu pasti satu titik. Entah di level keberapa, bisa dicek. Kebetulan saya nggak bawa kitabnya, jadi nggak bisa ngeceknya secara langsung. Ada lagi? Boleh? Kalau tidak ada lanjut, karena waktu sudah mulai mepet. Wa aqwama warada qaulun az-Zuhri mursalan. Yang paling kuat kata dokter, ini saya pakai kitab yang lain. Pakai kitab As-Siratun Nabawiyah As-Sahihah, ya. Itu dia mengatakan bahwa yang paling kuat di antara hadis-hadis yang lemah ya tentang wafatnya Abdullah ya, itu adalah hadis yang mursal. Mursal itu berarti tidak sampai kepada Rasul, bahkan tidak sampai kepada sahabat, tapi sampai kepada tabi'un. Yaitu dari Az-Zuhri, Imam Az-Zuhri. Ba'atha Abdul Muttalib Abdullah, jadi kita tahu nih dari kalimat ini bahwa yang mengutus adalah Abdul Muttalib, yang diutus adalah Abdullah. Jadi Abdullah diutus sama Abdul Muttalib, ya. Yamtaru untuk mencari barang atau jual beli. Yamtaru lahu tamrod. Kita tahu Yastrib itu kan nanti Madinah kan, jadi Madinah setelah Rasulullah hijrah jadi Madinah. Dan memang yang namanya Yastrib atau Madinah itu produk unggulannya adalah tamrun apa kurma. Belum disebut kurma ajwa karena Rasulullah belum hijrah. Kalau Rasulullah sudah hijrah baru dikenal kurma ajwa. Jadi itu bibit khusus, itu rekomendasi Nabi dulu. Kamu silangkan ini dengan ini, nanti keluarnya bagus itu.
dilakukan karena sahabat Ansor jago penyilangan apa namanya kurma. Jadi mereka kadang-kadang mau kepingin kurmanya gede-gede kayak mejul gitu gede-gede tapi tidak terlalu manis karena nanti enak kalau sebanyak itu manis semua, atau mau disetel agak kecil-kecil tapi manisnya luar biasa, jadi dikit aja udah, oh pinter mereka. Ada itu kisah-kisah kalau mau yang seperti itu. Kan kata orang, di zaman Nabi kok nggak pernah ada teknologi ya? Siapa bilang? Ada. Gitu ya. Sampai di situ. Jadi Abdullah diutus sama ayahnya Abdul Muthalib untuk mencari, membeli tamron min Yathriba dari Yathrib. Yathrib itu nama Madinah sebelum Rasulullah hijrah. Fatawaffa Abdullah biha, dan meninggal di situ. Ada yang mengatakan meninggalnya di Madinah, dan meninggalnya pas dia bertolak dari Madinah menuju Mekah balik lagi. Wa waladat Aminatu, Bunda Aminah waktu itu sedang mengandung menjelang melahirkan Rasulullah. Rasulullah, karena sebagai objek jadi bukan Rasulullah tapi Rasulullah. Ada Rasulillah nanti lain lagi gitu. Ma'a Rasulillah, ya kan? Ma'a Rasulillah. Kalau bersama harful jar berarti dia diturunkan bunyinya. Jadi wa waladat Aminatu Rasulullah fakana fi hijri Abdul Muthalib. Waktu lahir itu Rasulullah ibundanya sedang berada di kamarnya Abdul Muthalib, karena Abdul Muthalib menjaga menantunya. Kan dia yang mengutus suaminya, anaknya sendiri diutus untuk berdagang. Istrinya sedang hamil. Di dalamnya Rasulullah dijaga sama Abdul Muthalib, mungkin sudah punya feeling kali ya. Kasih rumah kamar yang paling bagus, yaitu rumah kamar pribadinya karena dia sendiri pindah mungkin ke tempat lain. Gitu. Bi isnad sahih ila Zuhri. Hadis apa? Hadis ini sahih sampai ke Zuhri, Imam Zuhri. Ya, tidak bisa dinisbatkan kepada sahabat, tidak bisa sampai kepada Rasulullah, maka disebut hadis mursalan atau hadis mursal. Lakin al-khabaru mursalun. Tetapi ulama tetap menggunakan ini sebagai keterangan penting, pertama karena tidak terkait dengan hukum, kedua sudah banyak yang meriwayatkannya. Jadi kalaupun hadisnya itu tidak sahih karena banyak yang sudah meriwayatkannya, maka dianggap sebagai sesuatu yang benar. Keterangan yang benar. Gitu, berderajat apa, meningkat derajatnya untuk kepentingan sirah nabawiyah. Jadi dalam perjalanan itu meninggalnya. Jadi ayahnya itu pedagang. Makanya Rasulullah juga punya DNA pedagang. Rasulullah pintar dagang. Rasulullah pintar dagang. Di Bank Syariah Indonesia saya pernah dulu beberapa bulan yang lalu itu ada 3 atau 4 kali sesi membahas tentang bagaimana kecakapan Rasulullah dalam berdagang sebagai seorang pedagang. Bisa dilihat itu di YouTube-nya BSI ya, Bank Syariah Islam, Bank Syariah Indonesia. Bisa dilihat itu kajian terkait dengan Rasulullah sebagai seorang pedagang. Jadi ini beliau dapatkan dari ayahnya, dan ayahnya dapatkan dari ayahnya lagi, jadi dari Abdul Muthalib, dan Hashim juga ahli dagang gitu. Jadi buyutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pedagang-pedagang yang unggul, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terkenal sebagai orang yang kaya ya, kaya dari kecil sudah mandiri. Nanti kita akan sampai juga insyaallah, asal sabar aja, ngaji terus walaupun kita sebulan sekali. Oh iya, saya tadi mengusulkan kepada panitia, seandainya berkenan gitu ya, kita buatkan grup WA pengajian ini. Jadi kan nunggu sebulan kan lama tuh ya. Sebulan kan masih sekian puluh hari lagi gitu. Nah, selama sebelum sampai ke sana mungkin ada materi-materi yang sudah kita bahas, kebayang, keinget, mau nanya kan, nanti filenya juga bisa saya share di situ. Mau nanya-nanya silakan, enggak apa-apa. Nanti dari situ kita bisa saling mengingatkan, besok ada kajian gitu kan. Terus kalau misalnya ada baru kepikir, ada pertanyaannya setelah pulang gitu kan. Nah, kalau di grup itu bisa langsung tanya, nanti saya jawab. Saya fotokan kalau perlu bukunya. Ini loh ada di sini kisahnya. Jadi kita lebih bisa berinteraksi di situ
dan jadi enggak kelamaan nunggunya gitu. Ya ada soal kan nunggunya, wah ketemu ustadznya baru sebulan lagi gitu kan. Iya kalau kita ketemu, kalau misalnya ada perubahan jadwal lah, mendadak ibu enggak bisa atau mendadak saya juga yang enggak bisa gitu kan, bisa jadi kita ketemu 2 bulan. Kalau ada grup bisa komunikasi dengan baik dan panitia juga gampang ngingetin, tinggal kasih di situ. Ya kalau mau, karena kan pasti kita masing-masing udah puluhan grup ya. Grup kelas 1, anak yang SMP, grup anak SMA, kan kebayanglah saya juga begitu. Ya, bagi-bagi tugas juga dengan istri. Grup anak yang apa yang mondok segala macam pasti banyak banget. Ya tadi kembali saya cuma ngusulkan saja. Kalau masih kuat ngurus grup-grup kan enggak semua harus dibuka juga gitu. Yang penting-penting aja. Itu usulan saya mumpung ingat. Oke, lanjut sedikit lagi insyaallah selesai. Qala Ibnu Hisyam, ana Aminata ibnata Wahbin ummu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana tuhadditsu. Jadi Bunda Aminah binti Wahab, ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan. Dan itu disampaikan kepada orang-orang dan sampai juga dan Rasulullah ketahui itu. Anna utiyat hina hamalat bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqila laha innaki qad hamalti bi sayyidi hadhil ummah. Jadi zaman itu karena tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala mengirimkan malaikat kepadanya, ya, malaikat hanya dikirimkan Allah kepada nabi, kepada rasul. Maka waktu itu Bunda Aminah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala melalui cara-cara mimpi. Makanya ada sebagian ulama yang membolehkan mimpi menjadi dalil, tapi itu harus hati-hati menggunakannya. Ya, banyak itu keterangannya itu bahwa firasat mukmin itu baik gitu ya. Firasat yang bagaimana dulu, mukmin yang bagaimana dulu tentu saja. Terus Allah SWT kadang-kadang ingin menyelamatkan kita dengan cara-cara tertentu. Nah, itu juga kadang-kadang dari mimpi kan, kita gak jadi berangkat, ah mimpinya jelek banget, gak jadi berangkat, ah misalnya gitu. Nah, itu takdir juga. Tapi ya tadi, hati-hati menggunakannya. Tidak semua mimpi bisa dijadikan dalil. Tapi untuk Bunda Aminah, ketika aku tertidur, kata Bunda Aminah, ada yang mengingatkanku di dalam tidur itu. Bahwa yang engkau kandungi ini, yang engkau bawa di dalam rahimmu ini adalah seorang Rasul. Rasul. Dan dikatakan kepadanya, innaki qad hamalti, engkau sedang membawa di dalam kandunganmu itu, hamilmu itu, ya, hamala yahmilu, bahasa Arab artinya membawa. Ya. Qad hamalti, bahwa engkau membawa bi sayyidi hadhil ummah, yang akan menjadi datuknya bagi umat seluruhnya, apapun pimpinannya sayyid itu. Makanya nanti ada juga golongan yang mau disebutnya dipanggil sayyid, perempuannya sayyidah, ngambil dari sini juga. Ya, hamalti bi sayyidi hadhil ummah. Jadi perasaan ibunya ini semakin sayang kepada anak itu. Ya, tidak ada mimpi itu saja, semua ibu pasti sayang kepada anaknya. Apalagi sampai ada yang penguatan seperti itu. Ya. Wah, ini yang di dalam rahim ini calon pemimpin umat. Abdullah Nasir Ulwan di dalam kitab yang terkenal itu, Tarbiyatul Aulad, ya, pendidikan anak, itu bagus tuh kalau mau punya bukunya. Tulisan Profesor Dr. Sayyid Syekh Abdullah Nasih Ulwan itu 2 jilid tentang Tarbiyatul Aulad. Itu beliau mengingatkan bahwa seyogyanya gitu ya, sepantasnya setiap ibu memperlakukan kehamilannya itu seolah-olah dia sedang membawa di dalam rahimnya itu pemimpin umat. Ngambil dari sini. Berarti apa, betul-betul taking good care gitu, betul-betul dijagain, dijagain calon pemimpin kan. Jadi mentalitas seorang ibu itu melihat bahwa anaknya ini bukan beban tapi bakal memimpin umat, maka betul-betul dijagain. Kenapa begitu, bagaimana seperti itu? Ya banyak, salah satu di antara dalil yang diangkat bahwa dulu Bunda Aminah juga di situ disiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga dengan baik hak anak yang ada di dalam rahimnya. Karena cuma inilah yang akan lewat di rahim itu. Hanya satu anak ini aja. Kita juga mungkin begitu ya Bu ya. Kalau tahu cuma satu bakal lewat rahim ini, dijaganya super ketat. Gitu. Nah ini coba
kita coba apa? Kita coba terawang yang gimana perasaan Bunda Aminah itu saat itu. Ya, ibu-ibu pasti lebih bisa merasakannya gitu. Kalau saya cuma paling bisa mengira ya, bahwa itu tadi, wah ini anak yang di dalam rahim ini adalah anak yang calon pemimpin bukan bangsa Arab disebutnya. Ya, bisayyidi hadhil ummah. Bukan bisayyidil Arab, bukan Arab. Ummah. Berarti kan kebayang tuh gimana ya membayangkannya bahwa anak ini bakal memimpin bukan hanya bangsa Arab tapi seluruh manusia seluruhnya. Waduh. Gimana perasaan kita kalau tahu bahwa yang di dalam rahim kita tuh seperti itu? Nah, gitulah kira-kira perasaannya, masya Allah. Faida waqa'a ilal ardi fakuli. Kembali di dalam mimpi itu diingatkan kepada Bunda Aminah bahwa nanti kalau dia sudah lahir, sudah keluar ke bumi, bacakan ini. Wah, ini doa yang diajarkan Allah kepada Bunda Aminah. Enggak ada orang lain yang ngajarinnya. U'idhuhu bil wahid. Aku memohon perlindungan kepada Allah yang wahid. Tauhid. Coba kalau dipikir-pikir, kok bisa dia doanya sebagus itu kalau bukan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kan unik ya, Rasulullah itu dilahirkan di zaman jahiliyah. Tapi dari dua orang tua, bapak dan ibu yang mulia. Sampai doanya ini mendahului Nabi, kan Nabi belum lahir, belum ngajarin satu doa pun kan. Tapi sudah didahului oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingin agar ibunya ini betul-betul maksimum mempersiapkan anaknya, karena gak lama nanti kan cuma 6 tahun, ada yang mengatakan 4 tahun bersama ibundanya, selebihnya lebih lama bersama Halimah dari suku Sa'ad. Halimah itu Sa'diyah, Halimah binti Abi Dhu'aib As-Sa'diyah. Sa'diyah itu bukan nama bapaknya, nama suku. U'idhuhu bil wahid min syarri kulli hasid thumma samihi Muhammadan. Oh, dah lewat jam 10. Cepat-cepat. Aku memohon perlindungan kepada Allah yang satu tentang untuk anak ini agar dia dilindungi dari seluruh bentuk, seluruh orang-orang hasad, kehasatan orang-orang hasad, kehasudan orang-orang hasad. Hasad itu fa'il kan, jadi orangnya. Hasidin. Bukan fi'il itu, isim itu. Hasidin berarti orang-orang yang hasad, spesifik. Setelah itu diperintahkan, jadi banyak yang nanya kan, Muhammad itu siapa yang kasih nama? Gak bisa dijawab itu kalau gak percaya kepada hadis ini. Apa diundi namanya? Enggak. Diperintahkan, thumma samaihi Muhammadan, nanti kau kasih nama anakmu Muhammad. Ya coba tanya itu, bagi yang tidak belajar siroh pasti susah jawabnya. Bagaimana Bunda Aminah padahal bapaknya enggak di tempat, Abdul Muthalib lagi enggak di rumah, bapaknya lagi sudah meninggal di jalan, kok bisa punya ide ngasih nama Muhammad? Padahal Muhammad bukan nama biasa, bukan nama yang umum. Pasti enggak ada jawabannya kalau enggak ngaji sirah. Pakai logika enggak bakal nyampe. Nama-nama yang populer dulu, Abed tambah nama patung berhala, Abdul Uzza dari Lata dan Uzza, Abdul Hubal yang tadi kita sebut, mana ada Muhammad. Itu jadi kalau yang tidak percaya kepada kok mimpi bisa begitu, ya iya itu ketika tidak ada cara lain, orang ini bukan nabi tapi mengandung nabi, mau gak mau intervensi Allah. Bagaimana caranya? Cuma didatangin Jibril, bisa pingsan itu ibu. Rasulullah saja waktu ketemu Jibril pertama kali berat. Ngerti maksudnya? Maka lewat mimpi yang paling safe, manusia paling aman lewat mimpi kan? Paling pas bangun keringetan. Coba kalau bisa saja Allah itu utus Jibril. Jibril sudah ada belum? Sudah ada. Bisa saja diutus Jibril, selesai urusan kan? Aminah, kau bawa Muhammad. Tapi masalahnya Aminahnya kuat enggak? Paham ya? Nah, gitu. Maka pakai ini. Ya, tsumma samihi
Muhammadan. Kau kasih nama nanti, jangan yang lain namanya. Jangan yang lagi ngetren di Mekah. Kasih namanya Muhammad. Nah, di dalam kitab Sirah Nabawiyah yang saya bawa ini fotonya, itu yang namanya Muhammad zaman dulu cuma 3 orang, dan itu sudah berseling jauh. Muhammad bin Sufyan bin Mujashi, Muhammad bin Uhayhah ibn Julah, Muhammad ibn Humron bin Rabi'ah. Cuma 3 orang sepanjang sejarah Quraisy yang ngasih nama Muhammad. Tapi itu udah lama berlalu. Gak populer nama Muhammad itu. Tapi ada hadis saya, mungkin kalian yang sering baca, gak ada nama Muhammad sebelumnya. Tapi ada hadis pembandingnya. Ada 3 orang dalam terah Quraisy yang namanya Muhammad. Tapi tidak terlalu terkenal. Memang orang baik, tapi tidak terkenal. Dan nama itu tidak populer. Kalau sekarang ditanya di seluruh dunia, nama apa yang paling banyak dipakai untuk newborn babies? Yang mayoritas Muhammad seluruh dunia. Dari yang nama enggak terkenal, sekarang enggak pakai trending, mau tahun berapapun, mau kapan pun namanya anak laki-laki muslim hampir pasti sekian puluh persen dikasih nama Muhammad, tinggal berakangnya aja variasi. Gitu. Selesai, itu saya klik-klik di bawah, enggak ada bergerak lagi, udah itu aja. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang masih mau bertanya? Masih boleh, Ustaz? Satu? Oh iya. Bisa, satu kalau satu boleh. Oke, ini disclaimer dulu ya. Ada saya pengetahuan yang enggak pernah naik silau sebelumnya, Ustaz. Jadi kalau dari kita Taurat yang sebelumnya dibilang akan ada yang kita namanya Ahmad, berubah menjadi Muhammad ini itu apa hikmahnya? Jadi Injil dan Taurat itu kan turun bukan di kalangan orang Arab. Kan di Timur Tengah itu kan Arab hanya satu bangsa saja. Banyak yang lain, Assyria bukan orang Arab. Koptik, Kipti di Mesir bukan orang Arab. Memang setelah Islam terarabkan semua. Dari Maroko sampai Irak terarabkan semua. Kenapa? Karena menggunakan bahasa Arab. Jadi terarabkannya karena Islam dan karena menggunakan bahasa Arab. Tuh. Jadi kalau mimba dismuhu Ahmad sebagaimana yang di dalam surah As-Saff itu maksudnya begini, bisa kita pahami secara letterlek kata per kata bahwa memang Ahmad atau yang sepadan dengan itu. Nah, gitu. Ada seorang ustaz, seorang ulama jadi dosen di Universitas Brawijaya namanya Menachem Ali. Orang muslim, tapi namanya mirip-mirip nama orang Yahudi gitu ya. Nah, dia itu memang spesialisasinya di bahasa Ibrani. Tapi jelas dia, kesukaan dia itu adalah membongkar Taurat yang masih tersisa sekarang dan menemukan bukti-bukti kebenaran Al-Quran di dalamnya. Tapi menggunakan bahasa Ibrani itu. Wah, itu berat itu kajiannya. Saya punya 2 bukunya. Saya baca berkali-kali belum ngerti juga saya. Jadi itu. Tapi intinya bahwa Muhammad itu adalah lafaz yang paling dekat dengan makna terpujinya seseorang manusia dalam bahasa Arab. Ya, jadi bukan berarti itu terjadi penyelewengan atau perubahan, tapi nama yang pas di lidah orang Arab itu bukan Ahmad tapi Muhammad. Walaupun maknanya ada kesamaan. Dengan adanya mim itu, nanti ini pembahasan tentang nama Muhammad itu pernah jadi kitab, satu kitab membahas tentang kenapa Muhammad susunannya mim ha apa namanya mim dal gitu ya, sama seperti Allah. Allah juga dibahas itu. Allah itu alifnya dibuang tetap Allah maknanya karena lillah. Lam yang pertama dibuang tetap Allah, kenapa? Lahu baginya, nyanya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dibuang lamnya lagi masih benar karena hu Allahu akbar. Dibuang hunya baru selesai habis, tapi tetap masih ada karena yang menciptakan segala sesuatu itu Allah. Hebatnya Allah itu susunan alif, kenapa enggak bunyinya yang lain? Muhammad juga dibongkar kayak gitu juga. Mimnya dibuang, Hamid. Hamid itu terpuji, terbaik. Dan seterusnya saya enggak mampu menjelaskannya. Tapi yang jelas kalau kita tanyakan kepada ahli bahasa, tidak ada yang main-main di dalam Al-Qur'an itu.
baik nama Allah. Makanya ada orang yang zikirnya kan lillahi, lillahi. Ada yang zikirnya lahu, 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 gitu kan. Ada yang zikirnya hu, 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 hu. Kalau yang enggak ngerti, bid'ah langsung. Tapi kalau yang mengupas bunyi, oh lain lagi nanti, panjang ceritanya. Jadi jangan membenci sesuatu yang kita belum tahu. Belajar dulu. Tapi bukan berarti saya nyuruh begitu. Tetap zikir yang diajarkan Nabi, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, gitu ya, macam-macam, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Tapi ada penjelasan-penjelasannya. Itulah. Jadi nama Muhammad udah paling bagus secara cocok, secara bahasa, secara makna, ya. Dan memang sudah takdir Allah, kehendak Allah maunya itu, gitu. Kalau kita nggak mau pusing, ayo udah maunya Allah saja, pasti bagus maunya Allah, selesai. Gitu. Tapi kalau mau dikulik-kulik sampai ke bahasa, banyak itu, panjang, panjang sekali. Jadi tidak ada masalah bahwa di kitab lain namanya tidak sama. Tapi tadi saya sarankan baca atau cari buku. Saya tak tahu, belum profesor beliau itu, tapi sudah doktor yang jelas, Dr. Ali Menachem Ali, itu beliau menemukan ada Taurat yang bunyinya Muhammad. Bukan Ahmad, Muhammad, tapi pakai bahasa Ibrani. Ada. Di Injil Barnabas juga ada. Ya, di Injil Barnabas juga, baru mau disampaikan. Ya, betul. Kan lebih dahulu Taurat dulu sebelum Injil. Jadi orang membuka dari situ. Jadi Injil itu aslinya juga ditulis dalam bahasa Ibrani. Sebelum berubah menjadi bahasa Latin, bahasa Yunani dulu, ya, baru Latin, baru akhirnya ditranslate ke semua bahasa di Eropa. Makanya sekarang nggak bisa dirujuk lagi, karena sudah berubah sesuai bahasa. Al-Quran terjemahannya banyak, tapi Al-Qurannya nggak pernah berubah. Makanya kita nahnu nazzalna dzikra, ya, wa nahnu lahafidzun. Ya, kamilah yang menurunkan Al-Quran sebagai sebuah peringatan, sebagai sebuah bacaan. Dan kamilah yang akan menjaganya. Hebatnya itu kita ini. Bersyukur sekali Al-Quran buat kita. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan na'imin wa syakirin. Hamdan tayyiban mubarakan kathiran. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Al-ahya'i minhum wal amwat. Innaka sami'un qaribun mujibu da'watin ya qadi wa ya al-hajat. Allahumma aksir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkish syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. اللهم صل على اخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم صل على اخواننا المجاهدين والمرابطين في الاقصى اللهم صل على اخواننا المجاهدين والمستضعفين في غزه اللهم اعز الاسلام والمسلمين وعافنا والمسلمين وانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين الله التوفيق والهدايه والله الموافق لأقوام الطريق نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته